Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini saya nak masak untuk makan malam. Jadi di sini saya dah sediakan untuk garam, ajinomoto dan juga kunyit. Dan ini adalah ikan talapia. Jadi kawan-kawan, ini adalah masakan ketiga after kita belanja mingguan ya. Ni ikan talapia, ada lagi 3 ekor ni. Ni last. Jadi hari tu saya beli ikan talapia 5 ekor kan. 2 ekor saya dah goreng pagi siang tadi untuk bekal kakak sekolah dan juga untuk makan siang saya. Dan malam ini ada lagi baki 3 ekor, so saya nak goreng dia. Sebelum tu ni kita kelar dulu lah ya perut dia supaya nanti dia punya seasoning tu meresap ke dalam ikan. Kawan-kawan, masak apa tu petang ini? Kalau saya ni je lah, ikan goreng. Dan juga nanti saya akan masak sayur. Nanti teman-teman ikut saya, kita pergi ke kebun belakang rumah ya. Kita pergi petik sayur. Dan kita tengok macam mana keadaan sayur saya sekarang ni. Dengan cuaca yang sangat panas, Masya Allah. Cuaca sekarang ni memang tak, aduh hai. Sangat panas. Okey. Kunyit, garam dan juga penyedap rasa secukupnya. Lepas tu kita sapu rata lah. Ni planning dia saya nak buat ikan goreng talapia saus asam manis. Okey ni dah. So kita perap dia lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey jom kawan-kawan kita pergi ke kebun. Okey kita kena ambil gunting dan juga besing. Baby ada kat dapur ni. Tolong ambil dia. Oh, Masya Allah. Sian saya punya sayuran ni kawan-kawan. Aduh. Panas. Cuaca panas. Jadi dia macam ni lah. Kecut. Kecut daun dia. Daun-daun dia kuning lah kawan-kawan. Sebab yelah tak pernah kena air kan. Kalau saya siram pun, kalau saya siram sayuran ni pun, saya siram yang pokok besar dia sajalah. Tak kena semua daun-daun ni. Sian dia, tengok dah hijau-hijau dah. Kuning-kuning dah. Apa saya cakap ni. Dah kuning-kuning dah. Okey dah lah, cukup lah tu. Ini ada lagi. Ambil pucuk dia. Okey, ni kawan-kawan. Okey, cukuplah ni. Okey, jom sekarang kita masuk dan start masak sayur. Air dah hidup ke, bang? Dah. Dah mandi cepat. Tak mau main air. Okey, kawan-kawan. Ini yang pertama kita masak dulu air untuk sayur. Lepas tu, ni saya nak ambil jagung. Saya nak campur jagung, kawan-kawan. Satu biji je lah. Jagung satu biji ke satu batang? Satu batang eh. Lebih kurang halal lah ya kawan-kawan. Yang penting kawan-kawan tu tahu maksud apa yang saya cuba sampaikan. Ha, gitu je. Sebab kadang ni saya itu sikit lah. Biji ke batang. Tapi kalau carrot dia bukan biji sebab dia tak ada biji kan. Kalau jagung ni dia lah. Dia ada biji. Batang pun dia ada. So satu biji satu batang. Sama je eh. Aduhai. Ni dah maghrib dah kawan-kawan. Tapi saya tak solat. Ni saya nak masak je. Biasalah perempuan. Ada halangan. Tengok abang. Abang mandi lambat. Tak dapat lagi nak pergi solat berjamaah kat masjid. Mandi baby kak. Solat malam lah. Solat maghrib. Solat isyak. Dah mandi cepat. Mandi cepat. Oh, sakitlah tangan. Saya takutlah guna ni, takut dia pecah lagi. Okey, dah siap. Okay, kita masukkan ke dalam air. Tunggu sampai jagung ni masak. Baru kita masukkan daun-daun hijau tadi ya, kawan-kawan. Oh, ya. Basah dah.
Okey kawan-kawan, sekarang saya nak basuh pinggan dulu. Sambil-sambil tu kita tunggu jagung kita masak ya. Jadi dia macam ni lah. Kena tunggu air jalan. Baru boleh basuh pinggan. Okey kawan-kawan, ini jagung dia dah lembut. So sekarang kita dah boleh masukkan sayuran hijau. Ni daun kacang dengan daun labu saya masuk sekali je. Wanginya bau jagung, wangi jagung. Jadi dekat keluarga saya tu kawan-kawan, dia orang suka makan yang bening-bening macam ni, yang simple-simple sederhana. Kalau yang berlemak-lemak ni kami makan juga tapi sekali-sekala. Okey, masukkan garam. Dan juga ajinomoto sikit. Okey. Okey, lepas ni tunggu sayur dia lembut, lepas tu dah boleh tutup api. Okay, next. Dekat kuali ni kita dah boleh buka api dan kita start goreng ikan. Ikan lah. Seperti biasalah. Ikan ni kita goreng sampai dia matang kawan-kawan. Sampai dia garing. Sampai dia... seperti biasalah kalau kawan-kawan goreng ikan. Sampai dia garing lah. Gitu. Okay, ni minyak dah panas. Kita dah boleh masukkan ikan. Ni kita kena goreng satu persatu sebab minyak dia tak banyak. Alhamdulillah kawan-kawan, inilah dia menu makan malam kami hari ini. Kat sini ada ikan talapia goreng. Ini sebenarnya saya goreng 3 ekor. Ni 2 ekor saya goreng gitu je. Kalau yang ni saya buat saus asam manis pedas. Ni siapa-siapa yang nak makan ni boleh. Nak makan ni pun boleh. Okey, kat sini ada sayur bening. Ni dia sayur bening, Masya Allah. Kawan-kawan telio tak tahu tengok. Ni sangat sederhana. Sayur bening, kacang, daun kacang, daun labu dan juga jagung manis. Okey, kat sini tak lupa dia punya sambal. Ni kalau ada ulam timun, mesti lagi sedap, lagi padu, lagi mantul. Tapi macam ni pun dah bersyukur. Okey abang, dah tak sabar nak makan ya. Ha tu dia. Aduh, hai, hai. Sudu. Sudu. Sudu nasi. Jadi dia macam ni kawan-kawan, saya masak, suami yang menghidangkan. Ambil sudu, pinggan apa semua. Lepas tu cedok. Lepas tu cedokkan nasi ke dalam pinggan. Terlalu. Saya nak pinggan ni lah. Dia je ni. Nambah sayang kan? Nambah sayang. Okey dah. Dah. Terima kasih suamiku. Panas nak. Okey ni nasi, lepas tu kita ambil sayur dengan jagung satu ketul. Duduk baik-baik nak duduk baik bang. Baby tidurlah kawan-kawan. Siapa nak ikan asam pedas? Dia tak nak dia kalau dah ngantuk berat, ngantuk sangat dia memang. Mana nak sambal dia ni? Ni isang. Ikan asam manis pedas saya ni sangat simple kawan-kawan. Hanya pakai saus cili, saus tomato. Lepas tu tomato satu biji, bawang merah, bawang putih. Lepas tu perasakanlah dengan garam, ajinomoto. Oh, saya letak saus tiram juga tadi. Abang tak nak ni ke? Tak. Tak pedas. Abang kan dah makan saus cili kan?
Ni 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 saus dia. Ya. Sedap. Kakak nak apa? Jemput makan kawan-kawan semua. Mana yang pedas mana tu? Yang ni dia asam-asam pedas manis. Kedah? Hmm? Macam yang masa dekat kedai RM2 tu. Kedai RM2 dengkau tu, tempat makan tu. Apa? Tak ada. Hmm, cakap tiga rasa. Tapi yang mami punya ni versi simple je. Sekarang kita tak boleh duduk. Ya, ada anak sos. Eh, cili. Lagi 2 hari. Hari ni 6 ke? 7? Besok lah. 9. 9 hari lelak. 9 ni. Oh, ingatkan 8. 11 tahun dah anak mami, anak dara dah. Yang nak dibawa pergi. Oh, ya. Bayar RM2. RM2. Memborong. Tak payah beli kek je lah. Kenapa? Tentang lepas. Pedas, tak pedas. Mami sesuaikan selera anak-anak. Jadi inilah dia kawan-kawan. Menu makan malam kami hari ini, masya-Allah. Sedap tak ya? Kalau suami dia lebih suka makanan yang berkuah-kuah macam ni dan bening. Bukan tak suka yang berlemak, suka juga tapi tak selalulah, sekali-sekala je ya kalau kita masak yang lemak-lemak. Time tekak teringin nak makan baru kita masak. Nah, kalau yang bening-bening ni setiap hari pun tak apa. Bening-bening macam ni, lepas tu ikan masin, ulang-ulang apa. Menu kampung. Kalau kakak dia paling suka ikan talapia. Kalau abang macam saya, semua dia suka. Ya bang. Jadi kawan-kawan, untuk video malam ini, itu sajalah ya dulu. Ini kami nak sambung makan. So, itu sajalah ya. Thank you for watching. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye semua. Habis dah jagung. Eh, semua seorang dah dua-dua ada lagi kat periuk tu. Ada baru satu. Ayah baru satu. Ayah dua. Kakak dua. Abang satu, mami satu. Jadi 8 ketul.